Gambar menunjukkan pakaian tradisi dusun dari kampung kaum Sarayu di pedalaman Kota Belud. Pakaian khas mereka adalah rinagang, dan wanita mereka memiliki topi anyaman sirung yang unik, yang disebut sirung tinorinda. Kain untuk kaum wanita adalah kain tenunan asli yang ditenun dari daun lamba. Lelakinya memakai cawat dan jaket yang diperbuat entah dari kulit pohon atau kain tenunan. Pakaian tradisi dusun di kawasan pedalaman Kota Belud, iaitu di Kampung Kaung, sebuah perkampungan dusun yang terletak di kaki Gunung Kinabalu, berbeza dengan pakaian kaum dusun di daerah pesisir pantai seperti di kawasan Tempasuk. Ini kerana kaum dusun di kawasan seperti Kaung, Kelawat dan Togok di Kota Belud merupakan dusun dari suku kaum Bundu, sementara kaum dusun di kawasan seperti Kiau sampai ke Tempasuk merupakan kaum dusun Tindal. Pakaian lelaki kaum dusun Tindal terutama di Tempasuk terdiri dari pakaian utama seperti selipar, seluar dan sigar, sementara lelaki dusun Tindal di perkampungan lain memakai pakaian yang terdiri dari sinurangga, seluar dan sigar. Perempuannya entah memakai sinipak atau rinagang, dengan kain binidang, gonok dan penutup kepala yang disebut surunduk. Di kampung, saya pula terdapat pakaian tradisi yang unik dan khas di kawasan tersebut yang disebut kayap. Ia disebut kayap kerana ia adalah kain tenunan dari daun lamba yang berbentuk seperti sayap pada bahagian belakang baju yang bertujuan untuk mengipas atau mengumpul angin semasa proses monire padi atau hampas padi, iaitu proses untuk mengasingkan beras dari hampasnya. Lelaki di dalam gambar tersebut bernama Santori, seorang pangayu atau pemburu kepala dari kaum Sarayu yang digeruni di zamannya. John pernah melakukan dua ekspedisi mendaki Gunung Kinabalu pada tahun 1858, di mana beliau pernah melintasi dan menetap di banyak perkampungan di pedalaman Kota Belud, terutama Kiau dan Kaung. Di dalam catatannya pada tahun 1862, John menyebut seluruh kawasan seperti Piasau, Taginambo, Bongol, Kaung dan Kiau sebagai Tempasuk secara general. Ketika menjelajah kawasan tersebut, beliau telah menggangarkan kekuatan perkampungan-perkampungan dusun di kawasan Tempasuk, iaitu perkiraan jumlah pasukan dari setiap perkampungan tersebut. Perkiraan kasar ini dianggarkan berdasarkan daripada jumlah lelaki yang mampu berperang. John, 1862, nisbah 229. 1. Kiau, 2000 pahlawan. 2. Bongol, 1000 pahlawan. 3. Taginambo, 1000 pahlawan. 4. Piasau, 500 pahlawan. 5. Kaung, 500 pahlawan. Perkiraan ini juga berdasarkan daripada gabungan beberapa kampung. Misalnya kampung Kiau dianggarkan memiliki 2,000 pahlawan yang bersedia berperang, di mana di situ termasuklah pinokok, labang-labang dan sayap. Ada penulis kolonial yang berpandangan bahawa pahlawan dusun di area pedalaman Kota Belud ini adalah pahlawan terbaik di kalangan suku-suku dusun berdasarkan daripada kemahiran mereka bertempur. Wizard memberikan rekod yang menarik mengenai kegiatan headhunting kaum dusun di kawasan pedalaman Kota Belud ini, ketika beliau berekspedisi ke Gunung Kinabalu antara tahun 1885 hingga 1888. Pada zaman ini terdapat perang antara kaum dusun pedalaman dengan kaum Bajau di pesisir. Menurut YTH, pada awal kedatangan Bajau ke Tempasuk, mereka sangat kuat sekali sehingga mampu menyerang perkampungan dusun di pedalaman Whitehead, 1893, nisbah 61. Serangan kaum Bajau dari pesisir ini kemungkinan menjadi momentum penyatu suku-suku dusun di pedalaman yang sekian lama berperang sesama sendiri. Maka terbentuk beberapa alliance di kalangan kampung-kampung dusun di pedalaman untuk melakukan serangan balas terhadap perkampungan Bajau di daerah pesisir, terutama alliance antara kampung Kiau dan kampung Kaung Whitehead,
1893 Nisbah 65. Sekitar tahun 1885 hingga 1886, John mencatatkan mengenai seorang pemburu kepala dusun pedalaman yang sangat digeruni di kawasan pesisir dari informan dusun dan bajau di kawasan pesisir. Pemimpin pemburu kepala dusun ini dikatakan kebal dari segala jenis senjata, dan beliau telah melakukan beberapa serangan di kawasan pesisir dan memenggal banyak kepala. Pihak Company British menjalankan beberapa ekspedisi menyerang perkampungan dusun di pedalaman untuk memaksa para pemburu kepala ini untuk tunduk kepada pemerintah British. Akhirnya pemimpin dusun tersebut berdamai dengan British dan suku-suku di kawasan pesisir Whitehead, 1893 Nisbah 67. Pada tahun 1885 hingga 1885 juga, terdapat serangan kaum dusun kaum yang bersekutu dengan Kiau ke atas kaum dusun dan bajau di kawasan daerah pesisir. Ketika Wizard berada di Kota Belud, kaum dusun dari kaum Kiau baru saja menyerang perkampungan bajau. Sementara itu kaum dusun di kaum telah melakukan serangan ke atas kampung Tagi Nambur di mana para pahlawan kaum berjaya mendapatkan 5 kepala di kampung Tagi Nambur. Serangan sebelumnya mereka mendapat 7 kepala Whitehead, 1893 Nisbah 64 negatif 65, 100. Mengenai aktiviti memburu kepala, Wizard mengatakan bahawa aktiviti ini selalunya dijalankan setiap tahun setelah musim menuai padi selesai. Wizard mencatatkan demikian. Saya mendapati bahawa ia merupakan satu kebiasaan tahunan bagi anak-anak muda dusun pedalaman untuk pergi berperang setelah selesai menuai padi. Rasa ingin membalas dendam sangat kuat di kalangan suku-suku ini, sehingga mereka lazimnya turun berperang setelah musim menuai padi untuk membayar hutang darah tahun lalu. Penduduk kampung, Kiau, kaum dan di sekitarnya, adalah kaum pemburu kepala yang melakukan aktiviti itu setiap tahunnya. Whitehead, 1893 Nisbah 65, 109. Oleh kerana serangan ini, banyak perkampungan di pesisir Kota Belud seperti Kampung Tagi Nambur yang dikuburi dengan bambu-bambu tajam di sekeliling kampung sebagai kubu pertahanan untuk menghadapi serangan kaum pemburu kepala dusun pedalaman Whitehead, 1893 Nisbah 100. Daripada catatan Wizard, para pemburu kepala dusun dari pedalaman ini tidak hanya memenggal kepala musuh, tetapi ketika mereka berjaya membunuh pahlawan dusun atau bajau di daerah pesisir, mereka juga memenggal kaki dan tangan mereka sebagai trofi. Ini ada dicatatkan di dalam buku Wizard ketika beliau berada di Tampasuk, bahawa ketika kaum pemburu kepala dusun dari kaum dan Kiau menyerang sebuah perkampungan bajau, mereka membawa tidak hanya kepala, tetapi juga kaki atau tangan dari para pahlawan bajau yang gugur ketika bertempur sebagai trofi kepahlawanan Whitehead, 1893 Nisbah 65. Menurut akhbar British North Borneo Herald, pada Julai 1887, pembantu residen di kawasan Tampasuk ketika itu melakukan ekspedisi pertamanya untuk memperdamaikan suku kaum pedalaman dengan suku kaum pesisir, terutama suku dusun pedalaman dan dusun pesisir, di mana mereka diajak untuk berdamai serta bersumpah untuk menghentikan perbalahan dan aktiviti mengayu, iaitu aktiviti pemburuan kepala Whitehead, 1893 Nisbah 120. Kedatangan British yang memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menegakkan hukum inilah yang berjaya mendamaikan permusuhan antara kaum, melalui upacara-upacara perdamaian yang ditaja oleh mereka tidak hanya di Kota Belud, tetapi juga di seluruh Sabah. Artikel oleh Dusunologi, 28 April 2021.